Puncak perayaan Hari Raya Nyepi tadi malam digelar di Istora Senayan Jakarta dan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat tinggi negara. Lewat momentum Hari Raya Nyepi, Presiden mengajak semua pihak untuk memperkuat persaudaraan dan kebersamaan dalam memasuki tahun politik dan menjelang pemilu 2014 mendatang. Dalam sambutannya di acara Dharma Santi Nasional 2013 Minggu malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kehidupan berdemokrasi tumbuh pesat di Indonesia yang ditandai dengan kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun diharapkan bangsa Indonesia, khususnya umat Hindu, tetap melaksanakan demokrasi beriringan dengan kebudayaan lokal, sehingga demokrasi berjalan dengan penuh tanggung jawab serta patuh kepada pranata hukum. Presiden juga berharap umat Hindu dan bangsa Indonesia seluruhnya tetap menjaga toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan bernegara, terlebih menghadapi pemilu mendatang. 2013 dan menyongsong tahun 2014 mendatang, saya mengajak umat Hindu beserta segenap warga bangsa Indonesia untuk terus memperkuat tali persaudaraan dan kebersamaan kita. Mari kita warnai tahun politik ini dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai.